Siapa semalam ambil hafal? Menantu Nabi. Tapi Nabi relax je. Kita kalau menantu jutawan menumpang semangkuk lah. Kalau kitanya, kita sama geli dengan menantu exchange-nya. Tak, Nabi bukan pesen itu. Hidupnya ni, dia jenis orang baik. Tuhan tawar naik pangkat jadi raja, tak nak. Menantu kaya raya, dia buat biasa je. Bahkan dia sudi hidup secara zuhud sangat. Kalau kita hidup zuhud, munasabah memang kita susah. Memang zuhud betul lah, susah. Nabi zuhud bukan sebab dia miskin. Dia memilih hidup zuhud. Tadi saya sebut harta dia banyak, menantu dia kaya, dia ada kedudukan, ada kuasa, ada macam-macam. Tapi Nabi hidupnya tak pernah kenyang 3 hari untuk turut, tak pernah. Ma syabi'a Rasulullah salasata ayamin mutawaliyatin. Nabi itu memang tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Maknanya hidupnya makan ni tak masuk agenda. Kita ni semua dah mandang muka penceramah ni, bila nak berhenti nak makan ni, aku ni dah kebulu dah sedang-sedang ni, masa ni sedap kena teh. Kita hidup kita makan je. Makan. Nabi makan tak masuk agenda. Itu satu bab. Dalam bab rumah tangga, akhlak Nabi dengan isteri ya. Kita tidaklah nak membawang Nabi-Nabi yang lain. Tapi dalam bab rumah tangga, Nabi kita yang paling perfect sekali. Nabi yang lain, ada juga Nabi-Nabi yang pernah pukul isteri ada. Nak pukul isteri ada. Nabi kita tak pernah sekali. Tak pernah sekali pun. Padahal isteri Nabi bukannya seorang. Isteri Nabi ramai. Ramai. Tapi Nabi punya tahap kesabaran dengan kerana isteri-isterinya itu luar biasa sekali. Luar biasa. Kalaupun ada isteri-isterinya yang buat perangai, paling marah sangat pun apa Nabi buat pada mereka, Nabi akan jauhkan isterinya selama sebulan. Itu saja. Halau ke apa tak pernah. Alaitu minhunna syahrah. Hadis Bukhari. Aku ada mengilap isteriku selama sebulan. Itu dah tak tahan sangatlah. Tak tahan kenapa? Bergaduh antara isteri sama isteri. Sebab orang yang hidup bermadu faham, ya. Orang pada tuan-tuan yang hidup bermadu kita faham. Perempuan dia perangai dia lain. Sama dia tu dia ada persaingan lah, sama dia ada jealous-jealous sikit. Jadi kadang ni bergaduh, ni bergaduh sama dia, kenapa ni lebih, kenapa ni kurang. Ada masa pening kepala. Jadi bila dah bergaduh-bergaduh, Nabi ilap sebulan. Mana Nabi pergi? Tidur hotel ke apa? Tidak. Dalam riwayat Nabi disebutkan Nabi akan tidur di kandang unta. Ataupun dalam riwayat lain, Nabi tinggal dalam satu bilik yang disebut khazanah. Tapi yang penting, Nabi tidak pernah mengusir ataupun angkat tangan pada isteri-isteri. Kalau kita kaji sejarah, kaji kepada surah dalam Quran, ada di kalangan Nabi yang pernah mengambil tindakan yang agak keras ketika isterinya sedikit marah ataupun melawan kepada dia. Antaranya Nabi Ayub AS. Kita tak ada nak membawang Nabi Ayub, tidak. Tapi ini cerita dalam Quran, surah Sad ayat 44. Wa khudh bi yadika dirsan fadrib bihi wa la taqnat inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ingat ketika Allah mengajar kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, ambillah seikat rumput, pukullah rumput itu dan jangan kau melanggar sumpah, sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Apa kisah Nabi Ayub ni sebenarnya? Nabi Ayub ni begini, dia kahwin, isterinya namanya Rahmah binti Afraim. Ada yang kata isteri Nabi Ayub ni namanya Layya binti Minza. Tak apalah, yang penting dia kahwin lah. Tiba-tiba Nabi Ayub jatuh sakit, diuji oleh Allah sakit. Dia kena sakit jazam. Jazam ni sakit kusta. Berapa tahun Nabi sakit? Kata Nabi Ayub sakit, kata Ibn Syihab, dia sakit 18 tahun. Ada yang kata dia sakit 7 tahun 7 bulan 7 hari. Tapi saya rasa macam mengarut. 777 ni jackpot lah, 777 ni. Kita ambil yang 18 tahun lah, nampak real sikit.
Jadi bagi tuan-tuan yang pernah jaga orang sakit, orang sakit ni dia ada kerenah dia, dia ada angin dia, ada hari okey, ada hari dia rasa down. Bila dia tengah down, semua tak kena lah. Kita serve dia makan, kadang dia buat perangai apa semua ya. Jadi termasuklah isteri Nabi Ayub nama Rahmah ni, dia hari-hari dia layan Nabi Ayub dalam keadaan Nabi Ayub sakit. Cuma satu hari tu isteri dia kata kepada Nabi Ayub, "Bang, abang ni kan Nabi. Cuba sekali minta pada Tuhan, tolong sembuhkan sakit. Saya tak pernah dengar abang minta doa pada Tuhan. Abang ni sabar sangat. Abang kan Nabi, mesti lulus punya." Nabi Ayub, dia persepsi dia jadi lain. "Kenapa? Kau dah tak nak jaga aku ke?" Ke situ pula dia punya pemahaman. "Kau dah tak nak jaga aku ke? Tak nak jaga, sudahlah, keluarlah. Engkau ni nasib baik aku sakitnya. Kalau aku sihat, demi Allah aku pukul kau 100 kali. Dia terlepas cakap macam tu. "Alah, benda kecil je pun, suruh doa je. Bukan so isteri ada boyfriend main WhatsApp group apa, tak ada. Nanya je." Ya. Bayang kalau isteri dia main group, main WhatsApp je siang malam, pagi petang. Orang tengah sakit, tersengih-sengih dengan alumni apa semua. Lagi dah terbakar. Ni dah. Ini isteri dia hanya cadangkan bahan doa. Kan lah. Kata doa apa? "Aku sakit berapa lama?" "18 tahun. "Aku sihat berapa lama?" "40 tahun. Apa yang sihat kau tak nak pandang, yang sakit kau tak nak kira. Kau tak nak jaga, sudahlah. Aku kalau sihat, aku lempang kau 100 kali. Dia bersumpah nak pukul isteri. Benda kecilnya. Sekali Tuhan takdirkan Nabi Ayub sihat. Bila dah sihat, dia lupa pada sumpah nak mukul isteri dia 100 kali. Allah pun peringatkanlah pada Nabi Ayub semula. "Wa khuz bi yadika dirsan fadrib bihi wa la takhnas." Allah Taala kata, "Ayub, Ayub pula. Ayub, Ayub macam panggil member kita ke. Ayub, kau jangan lupa, dulu kau nak pukul bini kau 100 kali. Gurau je. Apa gurau-gurau? "Oh, kau jual nama aku, wallahi itu gedebuk-gedebuk. Lagi mau gurau-gurau. Tak ada gurau-gurau. Pukul sekarang. Pukul dengan apa, ya Allah? Kalau saya pukul, mati isteri saya." Macam ni lah. "Khus biyadika dirsan." Cari rumput. Kumpulkan 100 rumput. Ikatkan. Pergi dekat isteri. Pukul 1 pukulan. Aku kira sap-sap soy. Cincai sajalah. Kira 100 kali pukul lah. Tuhan nak lepaskan dia daripada sumpah dia sendiri. Artinya, tuan-tuan, ni kita tak ngumpat Nabi Ayub, tidak, ni cerita pada Quran. Tuhan nak menunjukkan Nabi Ayub pun dalam sakit-sakit tu garang juga. Itu seorang isterinya. Nabi kita isterinya lebih pada 5, lebih pada 6. Ada yang kata 11, ada yang kata 13. Tapi pernah atau tidak tuan-tuan baca sejarah Nabi, Nabi pernah pukul isterinya? Tidak pernah. Tidak pernah 1 kali. Maka hadirin-hadirat sekalian, banyak lagi nak diceritakan tentang akhlak dan juga adab. Tapi saya kira kuliah subuh ni dia tak boleh lama-lama sangat, sebab orang tahap laparnya tu luar biasa sekali. Saya tengok tuan-tuan menang pintu 3-4 kali dah ya. Jadi saya kira sekadar itu sajalah sembang-sembang pagi ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhiu lana ma nashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan selawat itu engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, jelaskan bagi kami apa-apa yang sukar difahami supaya kami dapat mengerti. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan kami tidak mengetahui, dan engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang baik. Allahumma fatah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barakatuh sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.